Setelah sawatara minggu ngalakonan latihan di Kota Bandung, Timnas Pelajar Indonesia masih rea nukudu di bebenah. Lianti teknik di papada pamain, organisasi, tim, improvisasi, tepi kama, mental oge kudu di bebenah. Ngaliwatan fasilitas latihan yang disaegakeun ku TNI, Timnas Pelajar ngarasa optimis bisa nyangking hasil maksimal dina ajang internasional Iber Cup 2020 di Portugal. Satu tas meserkan latihan di Kota Bandung, Timnas Pelajar Indonesia nu diaping ku pelatih legenda sepak bola nasional Rosi Putirai masih ngerasa rea kekurangan. Sanajan kitu Timnas Pelajar Indonesia optimis masih aya waktu sabeberapa bulan sakareup pikeun memenah nu kurangna samemeh tandang dina pertandingan tingkat dunia anu dijadwalkeun lumangsung tahun 2020. Prak-prakan latihan anu dipuseurkeun teh di fasilitasan Sesko TNI ngahaja dilakonan pikeun ngawangun mental turta disiplin para pamain. Ngawangun mental pamain kacida penting disagerengan ngaronjatkeun skill jeung kakompakan tim. Fasilitas lapang milik TNI kacida hade lianti di Sesko TNI, fasilitas latihan di Sesko Angkatan Darat oge kawilang hade tur cukup pikeun latihan. Tugas nanti April 6 sampai 10 April 2020 itu kita akan melawan akademi dari Madrid, Juventus, Manchester City, Real Madrid, ya, tim-tim akademi dari Liga Champions. Kesempatan ini yang kita pakai, kita latihan dari mulai hari ini sampai dengan nanti menjelang keberangkatan ke Portugal. Pergi-pergi dunia lah, kita istilahnya sepak bola itu olahraga umum, olahraga rakyat. Kalau seperti si game kemarin, kalau kita bola menang, itu emas nomor 4 nggak ada masalah. Gaungnya di sepak bola semuanya. Betul kita kalah, lesu semuanya kita. Betul nggak? Untuk di Sesko TNI sendiri, tinggal jenderal ada fasilitas apa untuk diberikan timnas sebelumnya selain motivasi? Tergantung bosnya, mau minta apa saya kasih. Minta bis saya kasih, minta lapangan saya kasih. Minta mang kita kasih. Jadi fasilitas ya? Iya. Prak-prakan musirkan latihan Timnas Pelajar U15 di Sesko TNI mangrupa persiapan laga Iber Cup Elite 2020 di Portugal anu bakal tandang jeung akademi tim-tim gede anu aya di Eropa. Di Portugal, eta Timnas teh bakal tanding jeung tim akademi Juventus, Liverpool, Real Madrid jeung sajumlah tim sejena anu aya di Liga Champion. Yuana Kurniawan, Bandung TV.